bang, pos kita banjir apa ni, terkujur sudah sampai ni bang. Keliling sampai sebelah sana. Laporan hari ini 22 hari bulan 12, macam biasa bulan 12-19, ombak kuat. Lama satu bulan lebih ni agak teduh. Lepas tu musim ikan, insyaAllah kita jumpa tahun depan. Ini keadaan ombak dekat Tanjung Lombang ni di Sarawak. Memang tiap-tiap tahun dia macam ni. Setiap bulan 12 garanti dia macam ni. Buat ombak. Semoga dia reda cepat. Memang arus kuat, angin pun kuat. Macam ni keadaan, kita kena layan air tawar, air tawar, layan udang, layan kolam. Cobaan arah rumah ni tak musnah kena ombak. Sini pun dah hilang. Sini pun dah hilang. Air semakin naik, mungkin dia ombak dia sampai ke atas ni. Ombak sampai ke atas ni, dia selanggar pondok ni, harap pondok ni tahan lah.
Ada cobaan. Oke. Kita hari ini 23 bulan 1. Laporan Tanjung Lobang lepas kena ribut, kena ombak, kena angin. Ni jadi terus jadi kosong. Rumah kita habis kena ombak. Tak tahu bagaimana kayu, kita akan cari nanti. Kita buat balik dalam jarak padang terkukur. Inilah lumrah siapa kita nak melawan kuasa. Tengok apa sudah jadi. Jadi kosong. Tak ada kayu dah. Papan pun tak ada, kayu pun tak ada. Inilah lumrah alam. Kejadian alam. Nanti kita buat balik. Okey. Nanti kita buat balik. Apa-apa kita update. Okey.